Nasional memang sangat dibatasi dan rinci, maka untuk berpemda sah ada dukungan dari daerah. Manis dengan Pak Sandi dengan saya itu nggak ada masalah. Pada waktunya akan membacakan visi misinya di posisi paripurna yang betul. Apalagi kalau paripurna istimewa ini, apa yang saya katakan di media ini kan nggak ada nomenklaturnya di saya. Nah nantinya temuan buat saya kan jadi masalah buat saya. Ya alhamdulillah saya undang semua forkopimda, beberapa wakil gubernur dan teman-teman fraksi, komisi mendengarkan visi-visi Pak Anies Sandi tadi sedikit. Alhamdulillah mereka. Kita kan ada masalah kok senyum-senyum aja semuanya. Ya. Artinya itu aja kok. Artinya berarti eksekutif dan legislatif siap membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Itu wajib. Pertarungan pilkada sudah selesai. Saya harus menjaga Pak Anies dan Pak Sandi. Pak Anies, Pak Sandi punya keuangan, saya punya palunya. Kalau keuangannya nggak beres, saya nggak akan ketok palu. Dan saya ngomong dengan Pak Anies sama Sandi, ya itu yang saya omongkan. Salah satunya karena bukan apa-apa, dengan anggaran 76 triliun ini bukan anggaran yang kecil. Kalau nggak sampai ke masyarakat, kan resikonya kita berdua nih. Pemerintahan ada eksekutif dan legislatif, ada Pak Anies dan ada saya. Nah disinilah saya komunikasi dengan beliau, diskusi, ya ketemu. Next ke depan mungkin nanti Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur undang kita lagi, kita siaran terbang lagi, public morning lagi kan baik. Oh. Ya. Alis, kalau kalibat takbir. Alis, Sandi.